dilaksanakan. Setiap 5 tahun wajib mensemak balik akta-akta golongan istimewa ini. Tetapi kerajaan gagal. Akta 2000 OKU 2008 sehingga hari ini dah lebih 15 tahun belum disemak. Impian berkecai lato-lato cerakin wewe kang. Ana tunggu King Salman dia tak muncul. Ana relax saja. Lan sayangku, oh nonaku Ajijah. Tata kelola kena jaga. Walau apa yang terjadi sesudah. Impian berkecai lato-lato cerakin wewe kang. Ana tunggu King Salman dia tak muncul. Ana relax saja. Lan sayangku, oh nonaku Ajijah. Tata kelola kena jaga. Walau apa yang terjadi sesudah. Impian berkecai lato-lato. Akan menghantar memorandum dan akan bersama YB berdemo di mana saja yang perlu. So alhamdulillah, so, Allah telah memperkenalkan. Either Bainun atau Bangun? I say Siti Bainun saja. Okay, so alhamdulillah saya rasa Allah mendengar semua suara seluruh rakyat Malaysia. Betul saya rasa 99.9% rakyat Malaysia mahukan keadilan untuk adik Bella. Untuk adik Bella, bukan untuk kita. Betul tak? Adik Bella mewakili semua anak-anak yang teraniaya, yang didera, yang diabaikan, yang tidak dijaga dengan sempurna. Selama ini, di kebanyakan kes di Malaysia, dalam semua, hampir semua kes penderaan, hukumannya hanyalah denda. Dan penjara yang dikenakan dalam kebanyakan kes adalah kurang dari 2 tahun. Saya berdoa pada setiap masa, semoga kes Bella ini menjadi presiden ataupun menjadi benchmark untuk satu keputusan baru di Malaysia dan akan diikuti seterusnya dalam mana-mana kes Bella untuk mana-mana anak-anak, apatah lagi anak-anak OKU sebatang kara yang di bawah JKM sendiri. So saya nak tegaskan kepada pihak JKM, take a serious look on this hukuman, okay? So kami telah berjuang bagi pihak adik Bella. Kami tidak punya hubungan saudara, kami tidak punya kewajipan, kami tidak punya tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara adik Bella. Kami lakukan ini semua di atas rasa seorang ibu, okay? Dan kemanusiaan. Dan kami harap pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung bersama Siti Bainun yang telah menyebabkan penderitaan dan kecederaan yang sangat hebat pada adik Bella, iaitu magistrate yang telah meluluskan pengangkatan anak angkat secara spontan di hari yang sama tidak mengikut prosedur. Okay. Have a look at this dan ambil tindakan. Begitu juga dengan pihak JKM yang telah bersubahat dengan Siti Bainun yang telah memberikan dia lebih daripada satu anak angkat. Dia mempunyai 3 orang anak Down syndrome. Dia seorang single, tidak ada family support yang tinggal bersama. Macam mana perkara ini berlaku? Dan kami juga mahu staf-staf pihak hospital yang bekerjasama dengan Siti Bainun yang memberikan ibu-ibu hamil tanpa nikah di rumah bonda dan di mana anak-anak ibu-ibu ini tidak dijaga dengan sebaiknya, dipisahkan daripada susuan ibu dan semua ini diambil serius. Ini adalah laporan poli yang telah dibuat, okay, bukan oleh satu orang. Lebih daripada 5 orang bekas pekerja rumah bonda. So buka fad untuk pertuduhan rumah bonda. Kes adik Bella telah pun jatuh hukuman, tapi kes rumah bonda, kes pengangkatan anak angkat, kes mengambil derma secara tidak sewajarnya dan penggunaan wang yang saya percaya disalahgunakan mesti dibuka untuk siasatan. Ini adalah perjuangan kami seterusnya. Kami tidak akan berhenti di sini. The next is for rumah bonda. Bagi pihak saya as a senator bagi golongan istimewa, saya amat kecewa tadi hukuman itu, di mana saya mohon kepada kerajaan dia kena ada satu akta berbeza. Tadi adalah akta kanak-kanak keseluruhan, tetapi yang jadi mangsa adalah golongan istimewa. So saya mohon kepada kerajaan Malaysia dia kena ada akta khas kanak-kanak istimewa, lebih kuat hukuman dia, bukan 10 tahun, bukan 12 tahun. Sepatutnya anak-anak istimewa ini, mereka tidak ada perasaan. Apabila adik Bella ini dianiayai, didera, anak ini tidak ada, dia tidak rasa sakit itu. Tetapi dia rasa sakit itu, dia mempunyai perasaan, tapi dia tidak mampu, dia tidak mampu bersuara. Bersuara. Dan meluangkan. Itu maksud YB sebenarnya. So, ya, maksud itu maknanya yang dijadi mangsa adalah golongan istimewa. So, I rasa satu akta kena ada khas untuk menjaga kanak-kanak istimewa ini, betul, lebih memberi
ruang kepada bangsa di luar, rakyat biasa, untuk memastikan kanak-kanak ataupun golongan istimewa ni adalah sebahagian rakyat. Yang kedua, isu yang kedua saya ingin bawa itulah kepada JKM. JKM ini kalau tidak cukup pekerja ataupun staf kaki tangan, NGO ataupun mana-mana, saya mohon sebab tempoh hari saya telah bangkitkan isu ini dalam Dewan Negara. Dan jawapan yang diberi oleh Menteri mengatakan JKM tidak boleh membenarkan golongan golongan istimewa ini keluar daripada JKM. Bagi saya, saya masih lagi tetap dengan pendirian saya, dengan PM, dengan Perdana Menteri, ambil satu tindakan yang wajar, wujudkan Jabatan Hal Ehwal Orang Istimewa di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bukan dengan JKM. Bukan dengan JKM. Di mana JKM tidak mampu menjaga hak-hak golongan istimewa disebabkan tanggungjawab mereka adalah lebih daripada golongan istimewa. Golongan istimewa ini memerlukan banyak dari segi yang dalam Dewan Negara saya membanggakan setiap 5 tahun wajib mensemak balik akta-akta golongan istimewa ini. Tetapi kerajaan gagal. Akta 2000, OKU 2008 sehingga hari ini dah lebih 15 tahun belum disemak lagi. So itu satu perkara. Yang perkara kedua, hukuman yang diberi itu kena lebih lagi kuat daripada apa yang tadi dibagi. Bagi saya maksimum 30 tahun. Dengan sebat sekali. Sebat sekali. Bagi tadi hukuman di mana dia kena buat kerja-kerja apa kebajikan amal itu, I tak rasa itu tak sesuai. Orang manusia macam ini dah gera golongan istimewa, nak kita nak Arab dia nak ikhmat golongan istimewa, kita tidak tahu. Lebih ayat. So I rasa kita lebih baik kuatkan hukuman itu. So saya rasa, saya pastikan perkara-perkara ini saya akan panggil dalam Dewan Negara dan demi menjaga golongan istimewa, saya bersama-sama ramai hari ini di sini. Satu nak minta ni. Saya baru mewakili OKU. Saya tetap dengan bersama you orang. Saya adalah OKU golongan istimewa berasal. Bukan separuh jalan, berasal. Saya sentiasa bersama semua orang. Baby, untuk ni, whistleblower ni, baby. Tak ada atas ke? Atas. Protection ke untuk whistleblower ni? Kesian ni. Kak Mona, kena saman banyak. Paling banyak dia saya lah. Saya akan jumpa puan ni selepas ni. Boleh hubungi saya. Boleh datang pejabat saya. Kita boleh bincang. Boleh datang ke ofis saya. Saya juga hari ni nak umumkan kepada semua. Mana-mana saya tak kira. Mana-mana golongan istimewa yang perlukan bantuan dari segi perundangan, dari segi pekerjaan, dari segi naikkan pendapatan, dari segi geran-geran untuk perniagaan, tolong datang pejabat saya di Galaxy Ampang. Galaxy Ampang di pejabat saya, saya akan bagi itu, saya akan membantu setiap orang. Saya akan bantu demi golongan istimewa. Saya golongan istimewa, OKU, asap. Saya tahu sakit, saya pernah melalui. Saya pernah ditinggalkan dalam pilih darjah seorang apabila cikgu bawa lain-lain pelajar-pelajar mengikuti keselamatan jalan raya. Saya pernah ditinggalkan. Saya pernah buang kerja. Saya pernah 63 syarikat saya mohon untuk dapat kerja sebagai pentadbir, saya ada kelulusan tetapi saya telah ditolak disebabkan ke OKU saya. Saya dah melalui. Sebab itu saya kata saya akan turun, saya akan pastikan dan saya akan memastikan setiap golongan OKU dalam negara ini akan wajar dapat hak-hak mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Abi. Terima kasih.